Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Jumpa lagi ya dengan video aku. Nah, di video kali ini aku mau bahas ini guys, akun YouTube yang dihack orang ya. Buat kalian tuh hati-hati, sekali lagi saya ingatkan hati-hati kalau ada orang dengan modus endorsement dengan imbalan yang banyak, apalagi dari luar negeri, kalian tuh harus hati-hati. Dan biasanya dia itu mengincar channel-channel besar kayak gitu ya. Dan sekarang tuh terjadi lagi sama punya Tehnopi. Tehnopi itu kalian tahu nggak? Pasti kalian tuh udah pada tahu ya. Tehnopi itu biasanya itu tentang ODGJ yang di jalanan kayak gitu. Dia tuh selalu apa? Dimandiin, dikasih makan kayak gitu guys. Terus nanti diantar ke yayasan kayak gitu. Dan channelnya dia tuh baru sebulan lebih kayaknya, tapi subscribernya udah banyak, udah 200 ribu lebih kayak gitu. Dan sekarang tuh dia mungkin kena hack guys, aku cari nggak ada ya. Pratiwi Novianti, Tehnopi ini biasanya dulu tuh sama Bang Rian. Nah yang ini kayaknya. Terus dia tuh udah berubah kayak gini guys channelnya. Ya aku nggak mungkin ya mengikuti channel orang kayak gini. Dan dia tuh sekarang lagi never have envisioned they were gonna build it. Like someone just launches. Semoga channel YouTube-nya Tehnopi itu cepat kembali ya. Sama kayak orang-orang kayak gitu biasanya tuh berapa hari itu bisa kembali. Mudah-mudahan channelnya Tehnopi juga cepat kembali. Karena channelnya Tehnopi ini pun sangat bermanfaat sekali ya. Misalkan kalau dia itu nemu ODGJ kayak gitu terus dia upload di YouTube, itu ada keluarganya entah tetangganya itu mengenalnya kayak gitu. Jadi nanti dia dijemput kayak gitu, sama kayak punya Bang Rian TV kayak Sinau Hurip kayak gitu channelnya. Terus sekarang itu nggak tahu kenapa kayak gini ya. Jadi sekali lagi buat kalian hati-hati, jangan asal klik link apapun dengan modus endorsement dan kalian itu diiming-imingi imbalan yang banyak, entah itu berapa ratus dolar kayak gitu ya, karena dia itu mengambil alih akun kita kayak gitu. Lah kalau channel kecil kayak kita ya nggak mungkin ya, orang channel kita itu nggak ada yang nonton. Kalau channel besar itu yang rame itu kan banyak yang nonton, jadi iklannya itu nanti juga ada yang nonton kayak gitu mungkin. Maksud dia ya, itu yang kayak kemarin kan channelnya Dimas Zainal. Dimas Zainal sekarang udah kembali, Jailbreak juga udah kembali, terus entah channelnya siapa itu juga udah kembali kayak gitu guys. Dan sekarang mudah-mudahan channel Tehnopi ini juga cepat kembali ya. Tuh ini bergabungnya baru berapa, 6 Agustus 2020, cuman ininya udah ditonton 8.849.681 kali ditonton, baru 1 bulan lebih. Dan dia udah 244.000 subscriber. Dan dia tuh sekarang kayak gini live, namanya kayak gini, tadi juga namanya kayak gini. Kalau punya Edimas tuh kemarin tuh Samsung kayak gitu guys. Jadi hati-hati buat kalian semua ya, sekali lagi hati-hati, walaupun dengan modus apapun pokoknya hati-hatilah. Usahakan ya kalau adik kirimin link kayak gitu jangan pakai YouTube atau laptop yang ada akun aslinya kayak gitu, usahakan pakai HP lain atau laptop lain kayak gitu. Jadi nanti kalau klik link itu bukan channel kita yang kena guys. Jadi hati-hati buat semuanya ya, sekali lagi hati-hati. Ini dengan modus endorsement guys. Biasanya tuh kalau kayak punya Mas Dimas itu kan dulu kan dikasih itu loh guys, apa iklan ini imbalannya segini, kamu klik ini contohnya, contoh videonya, kamu klik ini, dan dia tuh klik kayak gini secepat kilat udah ganti semua, pasportnya nggak bisa masuk, itunya nggak bisa masuk, dan dia itu sudah mengambil alih channel kita kayak gitu. Jadi hati-hati sekali lagi buat semuanya ya. Dan semoga channelnya Tehnopi cepat kembali. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum, bye bye.